Usahawan Datuk Red atau nama sebenarnya Datuk Seri Adnan Abu memaklumkan dia bakal bersatu semula dengan bekas isterinya Adira Suhaimi tidak lama lagi. Adnan atau lebih mesra disapa Datuk Red berkata dia berhasrat mengadakan majlis yang meriah memandangkan mereka tidak pernah mengadakan majlis perkahwinan sebelum ini. Kata Datuk Red, dia enggan terburu-buru kembali berumah tangga kerana mahu memberikan fokus kepada melangsaikan hutang terlebih dahulu. Difaham dia mempunyai alasan kenapa memilih Adira dan perkara itu tidak perlu dijelaskan kepada umum. Tambahnya, dia tidak lagi berhasrat untuk memiliki dua isteri seperti sebelumnya kerana tanggungjawab itu bukan mudah. Walaupun begitu, Datuk Red tidak akan lagi mensiakan peluang kedua memandangkan usianya pun bukan muda lagi. Ujar Datuk Red lagi, bekas isterinya itu difahamkan terbuka hati untuk memberikan peluang kedua setelah melihat kesungguhannya berubah menjadi lebih baik dalam tempoh Ida sebelum ini. Malah mereka berdua juga sudah mempunyai tarikh yang sesuai untuk berkahwin dan Datuk Red juga telah berbincang dengan keluarga penyanyi itu mengenai urusan perkahwinan kelak. Jadi jangan sesekali cuba membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan kontroversi. Semoga urusan Datuk Red dan Adira dipermudahkan kelak.